Enzi Storia yang kini dikenal sebagai presenter Tonight Show bersama Vincent Romis, Desta Mahendra, dan Hesti Puradinata baru-baru ini mengungkapkan diri jadi korban pelecehan seksual. Enzi menyatakan perlakuan pelecehan seksual itu ia peroleh melalui akun Twitternya pada Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Dalam pernyataan tersebut, Enzi mencuit sempat dikirimi foto editannya yang dijadikan bahan fantasi oleh orang lain. Ini ada yang kirimin gue link ada ads Twitter dengan brengseknya edit foto orang buat jadi fantasinya sendiri. Kalau itu foto enggak lo hapus gue cari sampai ketemu di kepolisian, cuit Enzi. Tak hanya sampai di situ, Enzi juga berharap agar pelaku mendapat balasan dan azab yang setimpal. Semoga Allah balas dengan azab, dikasih akal enggak digunain dengan benar, tulisnya.